Ratusan warga Jambi gelar demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Jambi pada Sabtu 6 Januari 2024. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan stokpil batubara PT Sinar Anugrah Sukses. Ratusan warga dari Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi, serta warga dari Desa Mendalo Darat dan Mendalo Laut Muaro Jambi melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini digelar bertepatan dengan rapat paripurna istimewa hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 pada Sabtu 6 Januari 2024. Para pendemo hanya bisa menggelar aksi di pagar belakang gedung DPRD karena mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam area perkantoran DPRD. Para pendemo ini pun mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dalam aksinya, pendemo menolak keras rencana pembangunan stokpil dan batubara di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi itu. Dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, mereka terus berorasi secara bergantian di atas mobil komando. Pendemo meminta pemerintah Provinsi Jambi membatalkan rencana pembangunan stokpil batubara PT SAS tersebut. Mereka beranggapan keberadaan stokpil batubara nantinya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Dalam hal itu, para pendemo merasa kecewa lantaran tidak ada satupun perwakilan pemerintah Provinsi Jambi maupun perwakilan dari DPRD Provinsi Jambi yang menemui mereka. Pendemo menyebut sebanyak 26 RT di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang menolak rencana pembangunan stokpil batubara PT SAS dilanjutkan. Dari 26 RT termasuk Desa Mendalo Darat, Mendalo Laut, pada hari ini kita sangat kecewa dengan pemimpin Jambi, yaitu Gubernur Haris, yang tidak menemui para pendemo pada aksi pada hari ini. Kita hanya menyampaikan aspirasi kita untuk menolak, itu yang sudah kita sampaikan dengan harga mati. Namun, kemarin juga kita pertemuan kemarin di Balai PU itu juga tidak sepakat, tidak hadir di sana. Nah, yang kita sayangkan dari statement dari Pak Sekda bahwa hanya 8 dari 8 rumah ya yang terdampak dengan kalau ini terjadi. Ini kan hanya sebagian kecil. Yang bermasalah kan intinya adalah stokpil batu bara yang akan dibangun di sana, yang itu yang kita tolak. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang mengalihkan isu seolah-olah yang bermasalah, yang kena dampak hanya 8 rumah itu dan inilah yang akan diganti untung gitu kan. Nah, ini juga 8 rumah itu sepakat bahwa mereka tidak akan menjual rumah-rumah mereka, tidak mau ganti untung, apalagi ganti rugi. Gubernur Jambi Al Haris pun turut angkat bicara terkait aksi unjuk rasa penolakan stokpil batubara PT SAS oleh rakyatnya itu. Al Haris menyatakan aksi penolakan ini hanya sebuah ketakutan masyarakat mengingat pembangunan stokpil batubara sendiri belum dilakukan. Al Haris menambahkan PT SAS merupakan pemilik tanah dan telah memiliki izin untuk mendirikan stokpil batubara. Kini Gubernur Jambi mengajak masyarakat untuk melihat secara utuh terkait persoalan yang terjadi. Tanah milik PT SAS. Kedua, belum ada bukti apa-apa, kan belum dicoba barang itu. Saya kira semuanya hanya sebuah ketakutan saja, ya. Kecuali udah kita lihat, ya kan, dan apa masalahnya, tentunya. Saya kira kita kan masih bergerak ini. Nah, saya sampaikan bahwa saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan itu. Silakan, kalau ingin berproses, silakan juga pengadilan. Saya yang berhak mendapatkan tanah yang berhak karena izin pusat semua, ya kan? Nah, itu aja intinya, dan dia hak tanahnya tanah dia sendiri, hak dia itu kan. Nah, kalau terlalu mudah, oke, saya bisa cabut tanah izin tanah, ya kan? Imbauan untuk masyarakat yang berhak, saya mengimbau kepada masyarakat, mari kita lihat secara utuh persoalan demonstrasi. Kedua, kita belum mencoba, kecuali sudah pernah kita coba angkutannya. Tapi belum kami warga, saya kira saya belum membatalkan. Ini kan belum ada apa-apa, belum dicoba kan. Hanya sebuah ketakutan, ya kan. Nah, itu. Ketiga, segala sesuatu pasti ada cara, ada jalan terbaik.
Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.